Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini Hobi Haji ada nak kasih satu tips macam mana kita nak susun kabel kita ni supaya dia nampak tersusun macam ni. Nampak dia tersusun kemas macam ni . Dia akan jadi macam ni. Gunakan satu set, kita gunakan tiga kabel tie. Mula-mula okey, kita ikatkan ketiga-tiga kabel ni pada mulanya kita susunlah, kita susun ikut dia ada jadi lurus ikut handle lah, baru nampak kemas sikit. Kalau tidak dia kan berterabur kan. Ada separuh tu yang dia pakai balutan je kan. Okey. Ni kita ketatkan sedikit. Nah, sedikit dianggarkan boleh masuk lagi kabel tie di antara dia lah. Okey, yang ini dia punya kepala dia kita letak di bahagian betul-betul di tengah lah, di kabel tengah. Okey, yang ini kita masuk. Okey. Kita longgarkan dia dulu. Okay, masuk ke belakang. Nampak tak? Okey. Yang seterusnya macam tu juga, kita masuk sini. Kita keluarkan balik bawah. Kita masuk ke kepala dia. Kita simpan dia pada bahagian belakang, belakang kabel. Okey. Lepas tu kita ketatkan. Kita tarikkan perlahan-lahan. Tarikkan belakang perlahan. Turunkan ikut dekat mana yang kita nak taruh lah. Macam ni. Mungkin Hobi Haji taruh dekat sini. Okey, lepas tu kita ketatkan yang ini dulu. Yang melentang ni, yang melentang ni. Ni lah. Yang tengah, yang belakang ni lah. Yang kita taruh tengah tadi ni, yang ini kita tegangkan sikit. Okey, kita tegangkan yang ini. Kita tegangkan yang ini. Nampak tak ada dah duduk tengah. Kalau tak masih tak di tengah, kita adjust sikit lah. Okey, bila dah settle ni semua, semua dah ngam, kita ketatkan dan kita potong lebihan dia. Potonglah lebihan dia. Kalau yang untuk kabel 2 ni, ketatkan, tetapi kita jarak tinggalkan dia untuk masuk satu lagi apa? Nah, ini untuk yang satu lagi. Biasa masuk sini, masuk sini. Sorok dia di belakang supaya nampak kemas sikit. Okey, yang ni macam ni kan, dia nampak ni pun ni, kalau boleh kita sorokkan belakang. Kita dah sorokkan belakang. Lepas tu yang tengah ni kita tegangkan. Okey. Tapi jangan terlalu kuat sangat lah, nanti dia kabel tie ni yang murah kan, dia akan putus. Kita tengok dia dapat nampak kemas sikit lah daripada berterabur wire dia. Okey, siap. Okey, kepada kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like dan share video Hobi Haji ni, kerana subscribe itu adalah percuma. Dan jangan lupa komen lah, komen lah sikit kan, cakap Abang Hobi Haji okey ke. Okay, bye.